saatnya duduk memang ini biasalah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh konten PSG Asik alias Pas sangat gampang. Kami datang, gak pernah ada solusi. Percuma saya-saya namanya ini. Sia-sia. Iya. Sia-sia. Kalau saya gini dong. Itu saya. Hari ini mau ngapain sih kakak? Kita akan membuktikan beberapa life hacks dengan bantuan bintang tamu. Tuh kan, pasti ada yang bantuin. Kadang-kadang ada yang berhasil, kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang ada yang berguna, kadang-kadang enggak juga. Tapi kebanyakan ya, alhamdulillahnya, enggak ada yang berguna semua ya. Banyak. Gak apa-apa. Kita tetap lagu semangat. Kita kan gak ada solusinya. Gak ada solusinya. Betul. Langsung aja deh kita panggil orangnya kakak. Soima. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Kami datang. Gak pernah ada solusinya. Semoga di sini saya tidak bermanfaat ya. Hei. Bermanfaat dong. Semua di sini. Semua di sini tidak bermanfaat. Enggak host, enggak bintang tamu, enggak alat-alatnya, enggak ada manfaat. Tenang aja. Semua emang konsepnya gitu. Oke, sekarang kita mau mencoba life hacks number one. Sebelumnya kita lihat dulu nih. Iya. Ini dia. Coba. Kepala suami saya mau ngerok jenggot tak masukin ke toples. Oh, jenggotnya rontok. Pas keluar bukan jenggot yang hilang, mukanya enggak ada. Wok. Ada-ada aja lu. Oke, kita melihat tadi secara tayangan ada hari hujan. Kedalam ruangan kita. Banget. Ada ini apa ya? Pencukur ya? Pencukur. Pencukur rambut. Pencukur rambut. Eh, pencukur itu, jenggot. Jenggot. Sangat. Nah. Lagian kurang kerjaan ya ngupas kentang pakai pencukur jenggot gak ada. Ya kan itu apa? Makanya buktikan. Ngasih tahu nih bermanfaat. Kasih tahu apa? Buktikan kalau itu benar. Coba. Coba ayo. Ayo. Kocok-kocok. Ayo. Kasar banget tuh. Buku. Kasar banget. Masalahnya bukan ulang, for pecah lah tempatnya. Pecah pori. Lah begini. Berarti bisa disimpulkan ya. Kayaknya enggak berhasil ya. Dah. Coba, coba. Terlalu tipis. Nah, coba pakai ini terlalu. Coba. Nah, ini. Tiga-tiga rebutan. Nah, ini lebih padat nih, coba. Coba pakai perasaan, Mae. Pelan-pelan. Gua ngeri dah. Ya enggak mungkin bisa ini apaan? Sabar. Ya coba oh, dulu. Di tayangan bisa. Ah itu pasti diedit itu, editan itu. Ya, sampai mampus juga enggak bisa. Tuh bisa tuh. 4, 3, 2, 1. Tuh bisa pecah lagi kan tuh. Pecah lagi. Pecah lagi. Gampang atau tidak? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Kami datang. Gak pernah ada solusinya. Gue udah tadi colek-colek sama Soima. Dari tadi lu dua kali salah nada mulu si Wendy.
kan bukan pede penyanyi. Iya, tapi pede banget. Tongkat gompong. Udah. Susah nadanya susah. Nah sekarang yang kedua nih. Yang kedua. Kita pengen lihat nih life hack yang kedua. Ini dia. Wah, coba. Pasti bisa nih. Coba. Dari mukanya kelihatan tuh. Gampang. Mukanya udah. Ya, kita buktikan. Merah-merah manyun. Nih, ngambil kuning telur. Kuning telur dari putih telurnya. Menggunakan tangan. Ayo, pasti bisa. Pakai sarung tangan, pakai bawang putih. Betul atau tidak? Kok pakai bawang putih? Lu tadi lu gak nonton. Emang tadi jadi tanganmu, berarti jangan pakai sarung tangan. Gak usah pakai sarung tangan. Aji. Dih. Biasa ngambilin telur tembuhuk aja. Jiji. Ini aku taruh sini ya. Jangan sampai pecah ya. Telur kuning, kuning telurnya jangan sampai pecah. Iya, gak boleh pakai sarung tangan. Mak, jangan pakai sarung tangan, Mak. Gak bisa soalnya kalau pakai sarung tangan. Nah. Kok pakai bawang gimana sih tadi? Jadi, Di, kamu cuma ngolesin tanganmu pakai bawang putih. Ini bisa keangkat. Aduh, pedes banget nih. Panas. Pelan-pelan. Harusnya. Ayo, pasti bisa dia nih. Jangan sampai pecah telurnya, kuningnya diambil. Harus ini. Ayo. Wow. Bisa. Tapi bisa tadi kan. Bisa. Mungkin bawang putihnya harus diusap sampai sekilo kali ya. Ini sangat gampang atau sulit? Sangat gampang ya? Sangat gampang. Kan aku mah baik rumah. Apalagi? Baik. Udah, itu aja. Ternyata yang percuma nih ada dia enggak bisa apa-apa, enggak berguna. Dia enggak bantuin yang masak telur. Iya. Ya bawa deh nih buat kalian di kamar. Kalau telur tuh bisa deh pokoknya. Iya, tahu. Pokoknya ya udah kita terima kasih sama Soeme yang karena udah ngebantu live. Sambil mengiringi Soeme keluar dari ruangan ini, mari kita nyanyikan Mars kita sangat gampang. Nadanya gak pernah dapet, yuk. Gak pernah dapet. Sangat. Berarti gampang. Rendah. Iya, coba. Sangat. Oh ya. Udah gak ada yang mau belajarin sangat-sangat. Ngapain? BTW ya. Iya. Betawi. Buka. Tadi kuning telur itu kan tadi kan ribet ya, misahin dulu tuh buat masak makanan tuh kan. Ribet. Nah, mendingan ada yang lebih gampang tahu, A. Lebih gampang. Iya, ada yang lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Sangat gampang. Kami datang, gak pernah ada solusinya. Bagus. Baru udah dari berapa kali tadi 7 kali baru ke 8 bisa. Alhamdulillah. Enggak. Tapi ngomong-ngomong masalah gampang, apa yang gampang? Bawa makanan dari rumah aja, gua mah biar gak repot beli-beli lagi gitu. Aduh, lu mah heboh banget sih ini ya, nih. Ya, gua bawa makanan aja dari rumah. Nah, pada enggak tahu kan kalau ada yang namanya teknologi. Kalau enggak mau repot mah pesan online aja, ngapain lu ribet-ribet? Sangat gampang. Kami datang, gak pernah ada solusinya. Si catur, sangat gampang. Bagus ya nih. Bagus apa? Kayak ikan dori begitu. Bagus ya. Ngomongin masalah online mah mahal yuk. Belum lagi ada ongkir segala macam, boros. Ya, pada gak tahu nih yang begini nih. Enggak gohal.
Pada nggak tahu, nih ya, ayo kasih tahu nih ya. GrabFood ini lagi ada promo diskon kilat Ramadan sampai 13 April, ah. Diskonnya itu bisa sampai 90%. Udah gitu bisa digabung sama gratis ongkir dari paket Grab Unlimited. Jadi pastinya hemat banget. Rame ga yuk, rame ga. Jam buka puasa orang-orang pada pesan semua nanti. Tenang aja, ini tuh aplikasinya. Masya Allah canggihnya, Masya Allah canggihnya, Masya Allah canggihnya. Pokoknya lu pesan aja nih ya sekarang nih. Nih, nih pakai fitur pesan terjadwal. Nih, jadi pesan sekarang buat diantar nanti gitu A. Biar datangnya pas sesuai jam yang A mau. Oke, ga ada masalah. Tapi caranya gimana yuk? Bener nih. Pastinya gampang apa enggak nih? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Kami datang. Gak pernah ada solusinya. Nih, tadi kan udah dijawab gampang kan? Iya. Pasti gampang nih. Ayo kasih tau A. Nih ya, nih. Caranya buka aplikasi Grab nih. Buka aplikasi Grab. Terus udah gitu pilih layanan GrabFood. Terus pilih diskon kilat. Terus abis itu langsung pilih resto favorit AA nih. Terus langsung pilih menu makanan AA. Kita enaknya kira-kira pesan apa nih kalau sore gini nih? Apa ya? Bebek, gimana bebek? Oke, bebek ya. Oke nih, bebek nih. Nih kita pilih menu makanan, kan kita pesan buat buka nih. Jadi pilih opsi pesanan terjadwal. Terus kita bisa atur jam nih, atur jam pengantaran. Jam pengantaran. Ya, dan tinggal konfirmasi. Terus udah gitu tinggal pencet aja nih diskonnya. Tuh, dan pastinya lanjut selesaikan pesanan. Gampang kan? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Kami datang. Gak pernah ada solusinya. Tapi ini jadi pertanyaan gue dan mungkin pertanyaan beberapa orang juga. Kan lagi pandemi nih. Aman gak sih mesen makanan online? Ya ampun, Awendi. Nah ini nih, GrabFood ini nih layanan pengantar makanan yang higienis. Karena drivernya tuh semuanya udah pada divaksin. Udah gitu nih ya, mitra restonya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ah. Jadi insya Allah semuanya aman pastinya. Oh, kalau gitu mah ya udah. Mulai besok gua mau pesan di GrabFood aja. Betul! Karena ini ternyata sangat gampang. Sangat gampang, sangat gampang. Bentar. Terus. Ini sih pesanan atas nama Ayu. Bang, sini masuk. Pesanan atas nama Ayu? Iya, ini atas nama saya. Wow. Terima kasih ya, Mas. Tuh kan, makanannya datang kan. Masnya kayak orang bingung. Bingung karena di luar hujan kali. Sesuaikan sama jam yang kita pilih tadi, A. Iya. Ini kalau kayak begini lagunya jadi berubah. Sangat gampang, GrabFood datang. Semua ada solusinya. Sangat gampang, sangat gampang. Sangat gampang, sangat gampang. GrabFood datang, semua ada solusinya. Terima kasih. Diskon kilat Ramadan GrabFood. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh